sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bikin malu sepak bola Uzbekistan, FIFA dan AFC cabut lisensi wasit yang curangi timnas Indonesia tadi malam. Jadi harapan saya, bisa bikin semuanya sangat kaget. Marcelino Ferdinand di luar dugaan malah sangat lantang dan berani bicara begini usai laga timnas Indonesia versus Irak tadi malam. Modiar dan mampus. PSSI resmi laporkan wasit ke AFC yang curangi timnas Indonesia tadi malam. Begini laporan resminya. Kurang ajar dan gak tahu malu, pernyataan sangat sombong pelatih Irak usai kalahkan timnas Indonesia. Asal-asalan dan kacau balau, panitia Piala Asia 2023 salah pasang bendera Indonesia saat tampilkan gol pemain timnas Indonesia, begini penampakannya. Bikin malu sepak bola Uzbekistan, FIFA dan AFC cabut lisensi wasit yang curangi timnas Indonesia tadi malam, jadi harapan saya. Dan ternyata inilah sosok wasit ini, tonton video ini sampai habis karena saya akan bongkar semuanya di sini. Ilgiz Tantashev jadi bahan perbincangan di media sosial usai kontroversi goal offside saat pertandingan timnas Indonesia versus Irak di grup D Piala Asia 2023. Ini profil, biodata hingga akun Instagram Ilgiz Tantashev. Profil hingga akun Instagram Ilgiz Tantashev banyak dicari penggemar sepak bola Indonesia usai menjadi wasit utama di pertandingan timnas Indonesia versus Irak. Ilgiz Tantashev adalah wasit berusia 39 tahun asal Uzbekistan yang lahir pada 5 April 1984 di kota Bukhara. Wasit 39 tahun ini mengawali karir sebagai wasit profesional pada 5 Februari 2021 lalu. Ia menjadi wasit di kompetisi Saudi Pro League. Sepanjang pertandingan yang diadili Ilgiz Tantashev, ia telah mengeluarkan lebih dari 94 pertandingan dari 24 pertandingan termasuk laga timnas Indonesia versus Irak. Gol dari Osama Rashid sempat dicek oleh VAR. Dan dalam siaran live komentari dalam bahasa Inggris, sang komentator menyebut jika ada sentuhan kaki dari Osama Rashid, sehingga bola mengarah ke Mohanad Ali. Mereka menyebut ini offside karena dari tayang ulang jelas ada sentuhan kaki dan Jordi Amat juga sudah mengangkat tangan sebagai tanda offside. Dari live reaction akun YouTube Jebret Media TV sepakat offside, begitu juga dengan live reaction akun YouTube Justinus Lahaksana juga sepakat sebagai offside. Dan dari berbagai akun Instagram, sebagian besar netizen sepakat itu juga offside. Bung Arson juga menilai itu sebagai offside, karena dari tayang ulang secara kasat mata kaki Osama Rashid menyentuh bola yang kemudian mengarah ke Mohanad Ali. VAR tidak melakukan pengecekan secara detail. Tidak ada tarikan garis atau tidak mendekatkan kaki Osama Rashid dengan bola untuk kemudian dilakukan zoom. Apakah kaki dari Osama Rashid terkena bola atau tidak? Bisa bikin semuanya sangat kaget. Marcelino Ferdinand di luar dugaan malah sangat lantang dan berani bicara begini usai laga timnas Indonesia versus Irak tadi malam. Tonton video ini sampai selesai karena ada banyak kejutan di dalam video ini. Pada pertandingan ini, Marcelino Ferdinand menjadi pencetak gol satu-satunya Indonesia. Pemain asal klub KMSK De Insel Belgia tersebut mencetak gol pada menit ke-37.
Sementara itu, Marcelino Ferdinand juga kecewa dengan hasil ini, apalagi terkait disahkannya gol kedua tim Irak. Kami tidak beruntung di laga perdana ini, seluruh pemain telah berjuang keras dan maksimal. Namun ada beberapa kontroversi dari wasit yang seharusnya tidak gol, tapi jadi gol, kata Marcelino. Modiar dan mampus. PSSI resmi laporkan wasit ke AFC yang curangi timnas Indonesia tadi malam. Begini laporan resminya. Timnas Indonesia melalui manajer tim, Endri Irawan, resmi melayangkan protes ke Konfederasi Sepak Bola Asia. Hal ini terkait gol kedua Irak yang diciptakan oleh Osama Rashid terus disahkan oleh wasit Tantashev Ilgis. Kontroversi terjadi saat Osama Rashid mencetak gol pada menit ke-7. Rekaman menunjukkan Mohanad Ali berada dalam posisi offside sebelum gol tersebut. Namun setelah pemeriksaan VAR, gol tersebut tetap disahkan. Tentu kami kecewa. Setelah pertandingan, kami resmi protes keras kepada AFC terkait disahkannya gol kedua Irak. Kami sudah resmi melayangkan formulir protes dan diserahkan langsung ke match commissioner seusai pertandingan, kata Endri. Kami tahu protes ini tidak akan mengubah hasil pertandingan. Namun setidaknya untuk pertandingan-pertandingan di ajang Piala Asia 2023 ini, para wasit perangkat pertandingan bisa lebih baik lagi dalam mengambil keputusan, tambah pria yang juga anggota komite eksekutif PSSI tersebut. Kurang ajar dan gak tahu malu, pernyataan sangat sombong pelatih Irak usai kalahkan timnas Indonesia. Pelatih timnas Irak Jesus Casas membalas tuduhan Shin Tae-yong yang menyebut gol kedua Irak ke gawang timnas Indonesia tidak sah dalam duel Piala Asia 2023. Namun, Casas membantah ucapan Shin Tae-yong. Pelatih asal Spanyol itu mengatakan wasit Tantashev menjalani tugas dengan baik sepanjang laga Indonesia versus Irak. Casas juga membantah Irak menang karena dibantu wasit. Wasit pertandingan ini adil dan setiap pelatih pasti punya reaksi yang berbeda. Saya menghormati pernyataan pelatih Indonesia Shin Tae-yong, tapi kami menang setelah mengontrol pertandingan dan tampil bagus, bukan karena seperti yang dia bilang dibantu wasit, ujar Casas. Asal-asalan dan kacau balau, panitia Piala Asia 2023 salah pasang bendera Indonesia saat tampilkan gol pemain timnas Indonesia, begini penampakannya. Panitia Piala Asia 2023 salah memasang bendera Indonesia saat menampilkan gol-gol terbaik yang diciptakan kontestan grup D Piala Asia 2023 di edisi-edisi sebelumnya. Saat menampilkan gol yang dicetak ex-gelandang timnas Indonesia, Ponario Astaman, ke gawang Qatar di Piala Asia 2004, bendera yang ditampilkan justru India, bukan Indonesia. Mereka juga salah menaruh kode negara. Biasanya Indonesia disebut sebagai INA. Sementara dalam video ini, panitia Piala Asia 2023 menaruh kode Indonesia sebagai IDN yang notabene kode dari India. Cek gol luar biasa yang diciptakan peserta grup D Piala Asia 2023 di turnamen sebelumnya, tulis caption dalam unggahan tersebut di akun @Qatar223N. Video yang diunggah pada 30 Desember 2023 itu sampai kini belum diedit atau dihapus. Padahal banyak pencinta sepak bola Indonesia sudah mengingatkan panitia atau admin media sosial mereka bahwa informasi yang disajikan salah.
Sejatinya, gol-gol siapa saja yang ditampilkan dalam video tersebut. Selain Ponario Astaman, salah satunya ada gol gelandang timnas Jepang Shunsuke Nakamura.